والرسول عليه الصلاه والسلام رفع يديه ثم في صلاه الاستسقاء قلب يده وجعل كفيه الى السماء فهل هذا يعني ان الله في جهه فوق وان الله تعالى في جهه تحت لا لا هذا يدل على ان الله في جهه فوق ولا هذا يدل على ان الله في جهه تحت لان الجهات Kulluha makhlukatun lillah Wallahu ta'ala mawjudun bila makan Kemudian Rasulullah di dalam berdoa Beliau mengangkat tangannya Menengadahkan tangannya ke atas langit Tetapi ketika beliau berdoa di dalam sholat istisqa Pada awalnya beliau mengangkat tangannya ke arah langit Kemudian, setelah itu beliau membalik kedua telangannya ke, ke arah bumi, sehingga telapak tangannya bagian atas itu mengarah ke langit dan bagian bawah mengarah ke bumi. Maka, ini tidak menunjukkan bahwa ketika Rasulullah mengarahkan, menengadahkan telapak tangannya ke langit, berarti Allah di langit. Kemudian, ketika membalikkannya ke bumi, kemudian ganti berada di bumi. Yang ini tidak menunjukkan bahawa Allah di langit Dan yang ini juga tidak menunjukkan bahawa Allah itu ada di bumi Karena semua arah yang enam Semuanya adalah makhluk Allah tidak serupa dengan makhluk Allah ada tanpa arah dan ada tanpa tempat Qala al-imam Abu Mansur al-Baghdadi rahimahullah Sahibu kitab al-farki bayna al firaq Ajma'a Ajma'a Ajma'ah ahlus wal jama'ah Allah ta'ala la yahwihi makan Wa la عليه zaman Kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi Yang memiliki kitab berjudul Al-Farku Bainal Firaq. Dalam kitab ini beliau mengatakan Bahwa umat Islam telah bersepakat Ajma'ah telah bersepakat telah bersepakat bahwasanya Allah itu tidak bahwa Allah itu tidak berada pada tempat dan tidak berjalan baginya zaman Qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu Ar-Rahman 'ala al-'Arsy istawa istawa kama wasafa nafsahu استوى كما اخبر في القران استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عن الله تعالى مرفوع ممنوع ان يقال عن الله كيف لانه هو الذي كيف الكيف فلا كيف له الامام مالك رضي الله عنه mengatakan Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Maknanya adalah istawa kama wasafa nafsahu. Allah itu istawa. Sebagaimana Allah mensifati dirinya. Allah istawa. Sebagaimana Allah memberitahukannya di dalam Al-Quran. Allah istawa. Dan tidak dikatakan kaif. Tidak dikatakan istiwa yang merupakan sifat makhluk. Karena... Alladhi kayyafal kaif Zat yang menciptakan sifat makhluk Tidak ditanyakan kepadanya kaif, kaifa atau bagaimana Sedangkan sifat makhluk itu adalah marfu Artinya tidak boleh dikatakan kepada Allah Bahwa Allah itu adalah memiliki sifat makhluk Allahu nurus samawati wal ard La ta'ni ta anna Allah ta'ala daw'un يشبه ضوء الشمس او القمر او الكهرباء او البروجيكتور حاشا لله الله النور فسرها ترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال الله النور معناها الهادي هادي اهل السماء الملائكه لنور الايمان وهادي اهل الارض من الانس والجن المؤمنين الإيمان قال Qala ta'ala الله linurihi من Firman Allah Allahu nurus samawati Wal ard Nurus samawati Bahwa Allah itu adalah nur Artinya bukanlah Allah itu adalah cahaya Berupa cahaya Seperti cahaya matahari Bukanlah Allah itu seperti cahaya bulan atau cahaya lampu, cahaya listrik atau cahaya proyektor. Tetapi Allahu nurus samawati wal ard, sebagaimana ditafsirkan oleh Turjumun, turjumanul Qur'an, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan nurus samawati artinya adalah al-hadi, bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit yaitu para malaikat kepada cahaya keimanan. Dan Allah itu yang al-hadi memberikan petunjuk kepada penduduk bumi, manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah Yahdillahu linurihi mayyasha Allah memberikan petunjuk hidayah ke كبادا نورنيا كبادا تاهايا هداياهنيا كبادا اورانغ يانغ الله يروى أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رحمه الله مرة كان يصلي في الليل فلما سلم من صلاته جاءه إبليس الملعون جاءه إبليس على شكل نور كبير ينزل من من السماء الى الارض ويقول السيد يا عبدي يا عبد القادر اسقطت عنك الصلوات واحللت لك المحرمات فيلتفت السيد رحمه الله ورضي الله عنه يلتفت الى الضوء ويقول خسئت يا لعين خسئت يا لعين لان ربي ليس كمثله شيء ولو كانت الصلاة تسقط لسقطت عمن هو خير مني عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة عائشة تقوم في الليالي فتجد النبي ساجدا باكيا من خشية الله فتقول يا رسول الله لما تكثر من السجود والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فاختفى الضوء، وهرب إبليس وهو يقول: يا عبد القادر غلبتني بعلمك، يا عبد القادر غلبتني بعلمك، لقد ضحكت على كثيرين بهذه الحيلة، فتركتهم الصلاة وتركتهم اجتناب المحرمات وصاروا يغرقون بالمعاصي بسبب هذه الحيله الذي تعلم علم اهل السنه تعلم ليس كمثله شيء محفوظ باذن الله هذه العقيده تحفظه من شر الشيطان باذن الله Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al Jilani suatu ketika beliau sedang mengerjakan sholat di waktu malam ketika beliau telah selesai dari sholat dan mengucapkan salam Assalamualaikum Assalamualaikum kemudian setelah itu datanglah iblis laknatullah alaih iblis datang dalam bentuk cahaya yang sangat terang turun dari langit menuju ke bumi. Kemudian cahaya itu berkata, Wahai hambaku, wahai hambaku Abdul Qadir, mulai saat ini aku gugurkan sholat untuk kamu. Tidak, wa, tidak lagi wajib sholat untuk kamu. Dan aku halalkan semua yang diharamkan. Mendengar ucapan iblis ini, Kemudian Syah Abdul Qadir mengatakan khasyidda ya la'in terlaknat kamu wahai terkutuk kamu wahai orang yang terlaknat karena Tuhanku tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Seandainya sholat itu digugurkan untuk seseorang maka niscaya sholat itu akan digugurkan untuk orang yang lebih mulia dari saya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kukur darinya salat. Bahkan Sayyidah Aisyah suatu malam beliau bangun dan melihat Rasulullah dalam keadaan sujud dan meneteskan air mata. Setelah sholat Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak sholat? Kenapa engkau memperbanyak sujud? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu dan dosa-dosa kamu yang akan datang? Kenapa engkau memperbanyak sujud, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau, apakah aku tidak ingin dicatat sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur?" Inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syah Abdul Qadir mengatakan yang seperti itu kepada iblis itu, kemudian cahaya itu kemudian padam. Kemudian cahaya itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, bi ilmik, engkau telah mengalahkanku wahai Abdul Qadir dengan ilmumu." Jadi di sini iblis kalah dengan Syah Abdul Qadir karena Syah Abdul Qadir memiliki ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Dengan ilmu ahlus sunnah wal jamaah maka kita akan mengetahui mana akidah yang benar dan makan mana akidah yang salah.